صلاه النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم عليه ونسائه وذرياته وجميع الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين يا رب العالمين. كتاب حديث أربعين نووية ini paling populer di antara arba'in, jadi pirang-pirang kitab-kitab sing ngumpulno 40 hadise Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengumpulkan hadis-hadis yang bersifat fikih, hukum, ono sing macam-macam lah. Sing paling populer Arba'in Nawawiyah ini, karena beliau mengumpulkan 40 hadis induk, 40 hadis induk. Jadi agama Islam boleh dalile induknya ada di 40 hadis ini. Jadi komplit. Sing diambil kemudian oleh ulama-ulama untuk menetapkan hukum-hukum segala macam, ngambilnya dari banyakkan dari hadis 40 yang dikumpulkan oleh Imam Nawawi. Imam Nawawi itu asmane dhewe Yahya, ya. Kunyai Abu Zakaria. Julukane Muhyiddin. Lahir di Nawa. Nawa itu kota dekat Damaskus. Damaskus itu ibu kota Syria. Sekarang hancur, masya Allah. Tahun sebelum perang, aku tahu rowan yang makamnya itu banyak sing do ziarah. Ini Nawa. Dari Nawa itu lalu muncul Nawawi, ya, Nawawi. Jumbo rancukan dengan Imam Nawawi Banten. Imam Nawawi Banten itu tafaul dengan Nawawi ini, karena Nawawi Banten lebih belakangan hidupnya. Ergo Imam Nawawi ini, Syekh Yahya bin Syarafuddin An-Nawawi itu lahir tahun 631 Hijriah. Wafat tahun 676. Yuswane pendek banget, 45. Tapi kitabnya banyak sekali. Di antara ini yang populer ini, Arba'in Nawawi.